kali ini kita udah ada di ruangan yang akan kita makeover. Makeovernya dengan tema beach house. Beach house itu yang kita tahu pasti dia ada hubungannya dengan pantai. Terus warna-warna yang kita gunakan juga warna-warna yang ada hubungannya dengan misalkan pasirnya kah atau misalkan warna lautnya. Nah, sekarang aku juga di sini udah bareng dengan klien kita yaitu Mbak Hemi. Halo, Mbak. Hai. Ha, Mbak. Jelasin dong, kenapa sih mau di makeover? Kalau yang aku lihat kan ruangannya udah oke banget nih. Terus tema-temanya kayaknya juga udah mengarah sesuai dengan tema beach house. Basically, pengen moodnya sih yang lebih didapat. Jadi dekornya memang ketika ngedesain ini udah diniatin mau beach house dengan warna, dengan dekor dan lain-lainnya. Cuman ketika selesai renov terus yang aku harus taruh ini di mana ya? Ya interiornya lah ibaratnya seperti itu. Berarti Mbak juga udah nyiapin ada beberapa ini deh, pasti udah punya banyak item-item atau emang masih belum ada? Ada beberapa yang aku beli. Jadi setiap jalan ini pantai banget terus aku beli gitu kan. Terus abis itu di rumah bingung, di sini bingung, aku taruh di mana ya, nah kayak gitu-gitu kan, agak bingung gitu. Ini ada beberapa yang aku beli ketika kalau jalan ngeliat gitu terus yang beli gitu terus abis itu bingung nih pasang di mana ya nanti ya kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Sebenarnya ya. Emang suka banget sama pantai. Suka banget segala sesuatu yang berbau pantai dan kegiatan pantai. Oke deh. Sama satu lagi sih, jadi waktu beli kulkas itu aku udah pengen aku do something yang agak berbau pantai gitu. Ini dia. Oke, ini dia kulkasnya ya. Yes, jadi agak memang beda sendiri kan, memang di yang lain semua moodnya udah pantai. Ini agak bunga-bunga. Pink lagi ya, keluar tema sendiri pokoknya dia ya. Ini ntar paling tinggal kita tambah sesuatu, mungkin kita kasih stiker kah di sini dengan tema beach house itu supaya ini si bunga-bunga ketutupan dan ini bisa langsung blend in lagi dengan ruangannya, nggak keluar tema. Oke deh, thank you ya Mbak. Mari. Saatnya menata area living room. Tapi sebelum itu kita keluarin dulu yuk furniture-nya. Nah, di area kamar tidur tuh aku ngeliat banyak buku-buku. Di situ ada rak buku, cuman masih belum pas posisinya. Nah, jadi aku pindahin. Di sini kan masih ada area kosong nih. Di sini kita pasang ambalan yang terus itu ambalannya kita kreasikan sendiri jadi sesuai sama tema kita. Nah, bukunya kita pindahin ke sini. Jadi di area living room dia bisa nonton TV sambil baca buku deh. Meski floating shelf ini terbuat dari ambalan yang dipasang pada dinding, jangan khawatir akan jatuh atau tidak kuat menopang banyak buku. Karena ambalan memakai rangka dalam sehingga lebih kokoh terpasang pada dinding. Untuk mempercantik area dinding yang masih kosong, di sini aku mau tambahin beberapa aksesoris. Nah, sekarang kita udah ada di satu galeri yang di sini banyak banget aksesoris yang seru-seru dan sesuai sama tema kita. Di sini aku mau cari aksesoris yang ada hubungannya dengan beach house dan juga ada kayaknya beberapa furniture tambahan. Nah, ini sekarang satu dinding isinya semua wall decoration yang benar-benar cocok dengan tema kita. Tapi aku nggak akan ngambil semua, aku cuma mau ngambil beberapa. Dan aku tertarik banget sama ini, surf up, sama beach. Nah, untuk dinding yang sebelah sini, sebelumnya di sini kan ada jam, cuman jamnya tuh masih belum sesuai dengan tema kita. Terus fungsinya tuh belum dapat banget karena arahnya nggak sesuai sama yang diharapin. Yang diharapin adalah jamnya bisa dilihat dari area tidur sama area dapur dan juga living room pastinya. Nah, jadinya aku ganti nih jamnya dengan ada jam nih yang sesuai banget dengan tema kita, tapi bisa kita bikin sendiri di rumah.
Dengan sedikit dekorasi dari tambang, tampilan jam dinding pun menjadi lebih sesuai dengan tema beach house. Sekarang kita lanjut menghiasi dinding dengan aksesoris yang sudah dimiliki klien. Semua area dinding di area living room sudah selesai didekor. Sekarang saatnya menata furniture. Pas banget, ini warnanya pas banget, nggak usah ditanya lagi. Dan ini tuh bisa kita jadi pengganti, ada dua kursi yang udah ada, cuman kan areanya nggak terlalu besar. Nah, kita bisa gantiin dengan stool, jadi areanya bisa terlihat lebih luas. Nah, ini ada banyak banget bantal. Nah, aku tertarik banget sama yang garis-garis. Karena kebetulan di rumahnya itu udah ada pattern garis, yaitu gordennya. Terus ini juga identik sama navy-navy gitu kan, biasanya identik dengan yang garis-garis. Nah ini ada dua, oke banget. Dan akan lebih seru lagi kalau kita kasih tambahan satu bantal yang ukurannya beda, tapi masih sama-sama tone-nya warna biru. Ini jadi aksennya. Di sini kita mau cari aksesoris dan juga yang paling penting adalah karpet. Yuk langsung cari ke dalam. Di area living room membutuhkan karpet yang sesuai dengan ukuran dan tema ruangan. Nah ini dia nih. Nah ini pas banget. Ini kayak bentuknya kayak tambang-tambang gitu, jadi ada unsur tropikalnya juga. Ini seru banget. Dia bentuknya kerang, benar-benar sesuai dengan tema kita yaitu beach house. Nah, ini kan tray nih, nampan. Nah, ini tuh bisa kita alih fungsiin. Kita bisa taruh ini di atas coffee table dan di atasnya kita bisa taruh aksesoris atau kebutuhan seperti misalkan ada gelas, toples dan lain-lain. Untuk di area living room, kita butuh untuk merasa nyaman dan juga rileks. Makanya di sini aku mau tambahin lilin aromaterapi. Nah, ini ada inspirasi untuk mendisplay lilin aromaterapi. Usai mendekor dinding dan area living room, lanjut mempercantik area untuk menempatkan kulkas, yang merupakan area depan kamar mandi.
agar terlihat match dan lebih playful, kita ubah warna cat dinding menjadi biru laut sama persis dengan warna dinding di area lainnya. Karena tampilan kulkas masih kurang sesuai dengan tema, kita ubah tampilannya dengan menggunakan dekorasi stiker. Dan gambar mercusuar menjadi pilihannya. Untuk mempermudah dalam pemasangan stiker, semprotkan air sabun pada permukaan pintu kulkas, kemudian baru menempelkan stikernya. Agar stiker melekat dengan sempurna dan rapi, gunakan alat pembersih kaca yang didorong satu arah untuk merapikannya. Tema Beach House kerap hubungannya dengan jala ikan. Kita bisa membuat jala ikan dengan memanfaatkan material tali tambang kecil. Ini dia aksesorisnya jala ikan. Nah, ini menarik. Ini ada dua vase. Nah, vase kan biasanya kita taruh di atas meja, tapi aku punya ide lain. Jadi vase ini mau aku taruh di bawah, di lantai. Ini kan cukup tinggi ya, jadi aman dan bentuknya juga nggak ringkih. Jadi nggak akan ketendang-tendang, kayaknya masih ya nggak akan ringkih kayak cepat pecah gitu. Nah, ini aku taruh bawah di sebelah kulkas, dijajarin berdua kayak gini. Kayaknya aku mau ambil dua size ini deh. Usai mempercantik area ini, beralih ke area kamar tidur. Antara area kamar tidur dan living room hanya dipisahkan dengan partisi berupa jendela kaca, sehingga masih dapat terlihat jelas antara kedua sisi. Perubahan yang kita lakukan pada area kamar tidur yaitu memindahkan beberapa barang yang ada dengan penempatan yang lebih tepat sesuai fungsinya. Jadi, ini sebelumnya adalah rak buku yang ada di sebelah sana. Aku pindahin ke sebelah sini, dan si bedside table-nya aku take out. Karena rak ini tuh lebih bisa menampung lebih banyak, dan juga lebih sesuai dengan tema kita, karena ada efek rustic-nya. Bagian atas nih, ini masih kosong kan? Sedangkan klien kita tuh butuh tempat untuk nyimpan alat-alat makeup dia, kayak lipstick, bedak, dan lain sebagainya. Jadi, ada inspirasi nih untuk membuat tray yang sesuai dengan tema kita, yaitu Beach House. Let's make it.
peralatannya kan sudah tertata. Nah, tinggal cerminnya. Di sebelah sini kan tadinya ada cermin, tapi masih polos banget. Aku ada inspirasi untuk meredekorasi cermin yang polos jadi lebih seru dan sesuai dengan tema kita. Tampilan standing mirror di area kamar masih terlihat monoton. Untuk itu, kita percantik sesuai dengan tema. I'm better, so much better now. I see the light, touch the light, we're together now. I'm better, so much better now. Look to the skies, give me life, we're together now. We've only just begun, hypnotized by drums. Until forever comes, you'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come, and we refuse to run. We've only just begun, you'll find us chasing the sun. Dengan langkah yang cukup mudah, kita dapat menghasilkan tampilan cermin yang cantik. Wall decor yang sudah dimiliki klien dapat dipajang untuk mempercantik tampilan area kamar tidur. My lucky strike got me so high, and then she dropped me. But she got me, she got me, she got me, yeah. Took me inside, and then she vibed me. She keep me up all night. This is what it sounds like. Lucky strike, stuck in her elevator, she take me to the sky, and I don't wanna go down, go down. She said I'll feel you later, I'll go ahead and fantasize. Akhirnya selesai juga nih aku mendekor apartemennya Mbak Hermi. Penasaran banget lihat reaksi dia ketika pertama kali masuk ke sini, karena udah banyak yang berubah juga kan. Nah, langsung kita panggil aja yuk, Mbak Hermi. Oh, lucu banget dah. Nah, ke sebelah sini. Nah, ini tuh udah aku dandanin kulkasnya. Tadinya kan polos dan bunga-bunga, tapi sesuai request kita ubah yang ada tema bisnisnya. Kita pakein mercusuar, ada efek-efek jala-jalaan. Kulkas yang ada mercusuarnya itu keren banget. Akhirnya hilanglah itu si bunga-bunga yang memang beda sendiri. Kemarin kan memang pas ngobrol sama Gina, iya semua moodnya udah pantai banget, tapi ini kulkas tuh bunga-bunga gimana ya? Gina, pas lihat tadi udah match banget sama suasana apartemennya yang beach house banget gitu. Ah, ini lucu banget. Happy banget ya. Finally ya. Akhirnya ya, pindah ya. Buku. Bener. Nah, ini kan tadinya kan aku rely out sedikit ya kursinya sebelumnya ada di sini, terus kursi yang single chair-nya aku kurangin satu, tapi aku gantiin pakai puff. Aku seneng banget pas lihat rak bukunya sih, dengan sejujurnya waktu kemarin habis renov memang aku miss satu item, yaitu rak buku aku. Jadi pas renov, pas bikin, aduh oh iya aku lupa rak buku. Nah akhirnya kemarin sempat emergency beli yang kayak bekas kayu bekas gitu, terus aku jadiin rak buku sementara kan. Terus pas lihat tadi surprise banget, rak bukunya cantik banget, pantai banget, dan aku seneng banget sih. Jaring-jaring jalannya lucu, terus kayak memang aku kan kebetulan memang suka mengabadikan momen-momen aku tuh pakai kamera Polaroid, jadi aku selalu suka bawa kemana-mana. Jadi pas lihat ada jaring-jaring itu, pas ditaruhnya di partisi menuju kamar kan, jadi kayak memang memori, tempat buat aku meletakkan memori-memori yang terjadi di hidup aku gitu, seru banget sih. Terima kasih banyak tim desain buat mewujudkan impian aku membuat beach house ini di apartemen aku. Terima kasih banget ya.
Sekian episode Desain Sore ini. Thank you for watching and happy weekend. We'll step